KPM. Didik TV KPM. Hello, assalamualaikum dan selamat sejahtera kepada anda semua yang sedang menyaksikan Road to Success SPM 2021 bersama dengan saya, Wani Kerry. Apa khabar anda semua di rumah? Wani harapkan anda sehat-sehat belaka. Sentiasalah jaga diri anda dengan mematuhi SOP yang ditetapkan. Bagaimana caranya? Sentiasalah pakai hand sanitizer, pakai pelitup muka dan paling penting jaga penjarakan sosial 1 meter. Okey? Dan paling penting, kalau tidak ada urusan penting, duduk di rumah dan jaga diri sendiri. Alright, untuk hari ini kita akan sama-sama belajar satu subjek yang amat penting dan menarik untuk mereka yang mengambil aliran sains terutamanya iaitu subjek kimia. Tapi kalau kita nak tahu apa yang akan difokuskan dalam subjek hari ini, mari kita saksikan dulu profil guru kita pada hari ini. Merupakan guru cemerlang kimia dan mempunyai pengalaman selama 25 tahun mengajar subjek ini. Mari kita bawakan ke studio bersama dengan kita Cikgu Adeline Premla. Hello teacher, how are you? Hello, selamat sejahtera. Selamat sejahtera. Okay, cikgu selamat, sihat ya? Ya, sihat. Cantik cikgu hari ini berpakaian serba ungu. Sama dengan tema Road to Success hari ini. Okey cikgu. Ya, selamat datang ke studio Road to Success. Saya ucapkan dan seperti biasa cikgu, ini merupakan kali pertama kita bersua ya, dan saya ingin mengajak cikgu untuk kita sama-sama ke meja istimewa di sebelah sini untuk kita membuat sanitasi tangan. Jadi cikgu boleh datang ke meja yang khas disediakan untuk kita pakai hand sanitizer sebagai langkah berjaga-jaga. Okey. Ini dia Cikgu Adeline. Guru cemerlang kimia, dan sekarang ini cikgu mungkin cikgu boleh kongsikan kepada mereka apa topik yang akan difokuskan hari ini. Baiklah, selamat sejahtera saya ucapkan kepada semua anak-anak didik tingkatan 5 yang bakal menghadapi peperiksaan SPM 2021. Jadi hari ini kita akan belajar mata pelajaran kimia, okey, dan khususnya kita akan belajar tajuk ikatan kimia. Jadi ikatan kimia ni sebenarnya adalah tajuk tingkatan 4. So okay, ini adalah ulang kaji untuk anak-anak murid yang form 5. Ya, ikatan kimia. Jadi adakah ikatan kimia ni dia merupakan satu topik yang berhubung kait dengan topik yang lain? Maksudnya perlu ke semua murid menguasai betul-betul untuk satu topik ini? Okey, sebenarnya ikatan kimia adalah tajuk dikatakan asas kepada kimia. Aha. Murid perlu menguasai asas ini supaya dapat terus belajar bab-bab yang seterusnya. Ya. Okey, itu dia. Kalau kita tidak kuasai asas, macam mana nak kuasai topik yang lain kan, ya, cikgu? Ya, betul. Okey, jadi cikgu dah terangkan apa yang akan difokuskan iaitu ikatan kimia. Jadi sekarang ni kita seperti biasa kita nak dengarkan dulu pandangan calon SPM mengenai subjek kimia. Mari kita dengarkan. Didik TV KPM. Here, my name is Izzadin from Class 5 RF, and I'm going to talk about why chemistry is important in everyday life. Chemistry is important in everyday life because everything is made of chemicals. You and I are made of chemicals, so is our pet, so is our desk, so is the sun, and every food is made from chemicals. Many of the changes you observe in the world around you are caused by chemical reactions. Examples include leaves changing colors, cooking food, and getting yourself clean. Knowing some chemistry can help you make day-to-day decisions that affect your life. That's all. Thank you. Assalamualaikum and salam sejahtera. Today, I want to talk about an interesting subject, and that is chemistry. Chemistry is an incredibly fascinating field of study because it is so fundamental to our world. Chemistry plays a role in everyone's lives and touches almost every aspect of our existence in some way. Chemistry is essential for meeting our basic needs of food, clothing, shelter, health, energy, water, clean air, and soil. Chemical technologies enrich our quality of life in numerous ways by providing new solutions to problems in health, materials, and energy usage.
Thus, studying chemistry is useful in preparing us for the real world. That's it from me. Thanks for watching. Assalamualaikum and bye-bye. As for me, chemistry subject is the best subject ever, as long as your basic is strong enough. It's like combining a puzzle where you learn about chemical bond. So let's gather yourself and start to learn from now on. Insha'Allah, something better will come along. I find chemistry very fascinating. To be able to determine what causes the transformation of matter in real life, or being able to read ingredients on food and actually understand what those chemicals mean, or just watching things undergoing a chemical reaction and have the equation in your head and actually understand what is going on and why is it doing that. That is why I love chemistry. Didik TV KPM. Apa itu disinfeksi? Disinfeksi merupakan tindakan pembersihan permukaan yang tercemar dengan kuman menggunakan bahan disinfeksi komersial yang mengandungi 70% alkohol, cecair peluntur yang mengandungi 5% kepekatan sodium hipochloride atau sabun pencuci. Permukaan yang kerap disentuh dan perlu dilakukan disinfeksi adalah tombol atau pemegang pintu, susur tangga, sinki, kepala paip, suis lampu, pemegang flush tandas, meja, butang lift, kerusi dan sofa. Alatan yang perlu disediakan termasuklah mop, baldi, kain lap, bahan disinfeksi komersial, air, botol penyembur, sarung tangan getah, penutup hidung dan mulut dan penyedut habuk. Terdapat pelbagai jenis bahan disinfeksi komersial dan penggunaannya adalah berpandukan kepada label pada botol. Contohnya, sukatan untuk cecair peluntur adalah 1 liter cecair peluntur ditambah dengan 9 liter air. Persediaan pelindungan diri sebelum memulakan disinfeksi. Cuci tangan dengan air dan sabun. Pakai sarung tangan getah dan pakai penutup mulut dan hidung. Disinfeksi boleh dilakukan secara lap, mop atau semburan. Disinfeksi secara lap dan mop dilakukan dengan cara pergerakan sehala. Peringatan: pastikan anda tidak menambah bahan lain ke dalam cecair disinfeksi bagi mengelak tindak balas yang tidak diingini. Setiap bancuhan cecair disinfeksi hanya boleh digunakan sekali. Cuci tangan sebelum dan selepas melakukan disinfeksi. Buka tingkap untuk aliran udara selepas melakukan disinfeksi. Didik TV KPM. Bertemu kembali bersama saya Wani Hiri dalam Road to Success SPM 2021 untuk subjek hari ini, iaitu kimia. Tapi sebelum kita nak mulakan, Wani nak pesan lagi sekali ini. Mungkin anda di rumah yang sedang menyaksikan Road to Success, kadang-kadang kita ini kan sekarang dalam kawalan pergerakan. Jadi Wani nak cadangkan anda untuk buatlah disinfeksi sendiri di rumah. Seperti iklan yang anda saksikan tadi, bolehlah anda bersihkan rumah, tombol pintu dan segala surfis yang anda sentuh itu demi mencegah diri anda daripada terkenanya kuman yang tidak diingini. Okey. Jadi sekarang ini kita nak belajar kimia, tapi sebelum kita belajar cikgu, kita nak mempersilakan dulu anak murid cikgu dari Sekolah Menengah Kebangsaan Dato' Abu Bakar Baginda Selangor. Jadi jom kita jemput mereka semua ke studio. Assalamualaikum, selamat sejahtera. Apa khabar semua? Boleh ambil mic tu. Kak Wani nak dengar suara awak juga. Hai. Semua sihat ya? Okey, jom kita nak minta anda perkenalkan nama dan juga umur anda. Kita mulakan dari Farisha. Dipersilakan. Farisha. Farisha terlupa nak buka mic-nya. Okey, Farisha. Silakan. Okey, Farisha. Kalau Farisha terlupa nak buka mic ke?
Okey, tak apa, kita akan teruskan dengan Batrisha dulu. Silakan Batrisha. Nama saya Nur Batrisha binti Gerudin. Dari SMK Dato' Abu Bakar Baginda. Okey, Pak Batrisha umur berapa Batrisha? 17 tahun. Okey, 17 tahun. Terima kasih. Seterusnya kita ada Yumni. Hai, assalamualaikum. Saya Yumni Nazira binti Kamal Zaman, berumur 17 tahun. Okey, Yumni lebih disesa panggil Yumni ataupun Nazira? Yumni. Yumni. Okey, seterusnya kita ada Afrina. Hai, nama saya Afrina Batrisha binti Saifah Arafat. Umur saya 17 tahun. Okey, terima kasih. Seterusnya kita ada Ummu Salma. Hai, nama saya Ummu Salma Maisara binti Abdul Malik. Umur saya 17 tahun. Okey, dan akhir sekali kita ada Syafika. Hai, nama saya Syafika Nafisa binti Jamali. Umur saya 17 tahun. Okey, terima kasih. Kembali kepada Farisha. Farisha, mic dah okey ke Farisha? Ha, kalau dah okey, boleh perkenalkan diri anda. Hai. Nama saya Farisha. Okey, namanya Farisha Farhana. Farisha, bagi kat wanita ke? Umur awak 17 tahun, betul? Hello. Okey. Alright, jadi kita boleh, kita dah dengarkan suara Farisha sebentar tadi dan inilah dia enam anak murid Cikgu Adeline yang akan bersama-sama dengan kita sepanjang rancangan ini untuk mempelajari subjek kimia dan khususnya topik ikatan kimia. Jadi kalau anda sudah bersedia yang di rumah, Cikgu sudah bersedia, dipersilakan Cikgu. Baiklah, tajuk kita hari ini ikatan kimia. Ikatan kimia merupakan suatu tajuk kimia tingkatan 4 KSSM. Okey. Jadi dalam buku dalam sukatan tingkatan 4 ia merupakan bab 5 di mana terdapat 7 subtopik dan daripada 7 subtopik ini terdapat 3 tajuk baru berbanding dengan sukatan pelajaran KBSM. Sekarang tahun ini adalah KSSM. Jadi di sini ada 3 tajuk tambahan. Jadi kita akan lihat satu persatu ikatan-ikatan yang akan dibincangkan, bermula dengan ikatan ion dulu. Jadi ikatan ion, bagaimana ia terbentuk, itu yang kita nak lihat dulu. Baiklah, pembentukan ikatan ion melibatkan pembentukan ion positif, ion negatif. Okey, dan kedua-dua ion ini ditarik oleh daya tarikan elektrostatik yang kuat sebab casnya berlawanan. Jadi marilah kita lihat bagaimana suatu contoh atom natrium ini akan membentuk ion. Jadi sebelum saya teruskan, saya nak tanya anak murid saya, putri-putri, alert ya. Jadi apakah susunan? Di sini ditunjukkan gambar rajah susunan elektron. Saya nak tanya, kalau disuruh tuliskan susunan elektron, macam mana kita nak tuliskan? Siapa boleh jawab? Siapa nak cuba jawab soalan pertama? Maisara. Umu. Bukan Maisara, Umu. Ha. 281. 281, betul. Tepat ya. Sebab dalam rajah ni natrium mempunyai 3 petala di mana petala pertama mempunyai 2 elektron, petala kedua 8 elektron dan petala ketiga 1 elektron. Okey. Untuk mencapai susunan elektron oktet yang stabil, atom natrium ini akan menderma 1 elektron valence. Dan setelah menderma, kita dapat natrium dengan susunan elektron 2.8 dan ia bercas positif. Mengapa ia bercas positif? Sebab natrium ni adalah atom. Dalam sesuatu atom, bilangan proton dan neutron adalah sama bilangannya. Tetapi sekarang satu elektron telah diderma. Kekurangan satu elektron akan menyebabkannya terlebih proton dan bercas positif. Jadi kita lihat satu lagi contoh, itu adalah pembentukan ion positif. Sekarang kita lihat pembentukan ion negatif pula. Jadi contoh yang saya pilih adalah atom oksigen dengan susunan elektron 2.6. Baiklah, petala pertamanya 2 elektron, petala keduanya 6 elektron. Jadi atom dia nak capai susunan elektron oktet. Maksudnya kalau petala kedua dan petala ketiga maksimum
boleh ada 8 elektron. Jadi apabila dia mempunyai maksimum 8 untuk petala terluar, itu dikatakan petala penuh berisi elektron dan ia dikatakan telah mencapai susunan elektron oktet yang stabil. Kecuali untuk atom hidrogen. Hidrogen mempunyai 1 elektron, jadi satu petala sahaja. Apabila 1 elektron diterima, untuk petala pertama sahaja kita katakan susunan duplet yang stabil. Jadi sekarang oksigen telah mencapai susunan oktet yang stabil dengan menerima 2 elektron. Di sini kekurangan 2 elektron. Dan oleh kerana dia terlebih 2 elektron, casnya adalah 2 negatif. Jadi susunan 2.8 dan ini adalah ion oksida. Ion oksida, kalau atom gelarannya oksigen, tapi kalau ion oksida. Ion oksida. Yeah. Okey. Jadi sekarang kita dah lihat bagaimana ion natrium terbentuk, bagaimana ion oksida terbentuk. Jadi apakah formula kimianya? Adakah ini lengkap? Saya nak tanya anak-anak murid saya, siapa nak jawab? Boleh saya panggil nama? Siapa nak cuba? Adakah ini lengkap untuk menulis formula kimia? Afrina? Apa formula kimia natrium oksida? Tidak. Jadi apa formula kimianya? Na2O. Kenapa Na2O? Sebab cas oksigen mula adalah cas ion oksida adalah 2 negatif. Betul, tepat ya. Sebenarnya casnya belum sifar. Okey. Di sini casnya 1 positif dan di sini 2 negatif. Jadi dia belum seimbang. Oleh yang demikian, kalau satu atom oksida 2 negatif, dia tertarik oleh daya elektrostatik yang kuat, dia perlukan 2 ion natrium sebab supaya casnya seimbang. Jadi formula kimianya Na2O. Okey, bagus Afrina. Dia masih ingat lagi cikgu formula. Jadi formula ni cikgu kalau dalam peperiksaan adakah mereka perlu ingat ataupun akan diberikan formula itu? Okey, sebenarnya formula dia kena tahu tetapi dia kena faham konsepnya. Konsepnya semuanya bermula dari nombor proton. Jadi bila dia tahu nombor proton sesuatu atom, dia boleh kenal pasti susunan elektron. Dari susunan elektron, dia boleh kenal pasti valence. Dari valence, dia boleh kenal pasti dia nak terima elektron ke, derma elektron ke, ion yang terbentuk dan apakah formula. Maksudnya, untuk menulis formula kimia, terdapat banyak step-step asas yang perlu dia kuasai. Okey, maksudnya apa yang paling penting, betul tak kita kena kuasai periodic table itu? Dalam kimia, perlu ke kita kuasai itu, cikgu? Sebenarnya periodic table, jadual berkala unsur, kita tak perlu hafal, tapi kita perlu faham apakah prinsip penyusunan atom-atom unsur-unsur di dalam periodic table. Itu saja. Okay. Baik. Maksudnya pemahaman konsep. Tak ada penghafalan. Okey, maksudnya formula pun tak perlu hafal, yang penting kena faham. Ya. Okay. Tapi baik, biasanya cikgu, bila dia dah biasa, bila murid dah biasa dengan soalan-soalan ni, dia dah biasa, dia akan tahu. Natrium Na positif. Dia memang automatically dia akan tahulah. Okey, baik. Mari cikgu, kita teruskan. Baiklah. Seterusnya, kita lihat ikatan yang kedua iaitu ikatan kovalen. Tadi ikatan ion. Sekarang ikatan kovalen. Siapa boleh jawab? Apa beza utama antara pembentukan ikatan ion dengan ikatan kovalen? Okey, Patricia nak cuba. Kalau ikatan ion, dia antara logam dengan bukan logam. Tapi kalau ikatan kovalen, dia antara bukan logam dengan bukan logam. Bagus, betul. Itu adalah satu perbezaan. Selain dari itu, boleh tak tambah murid lain dari segi elektronnya? Dari segi pencapaian susunan oktet stabil. Apa beza ikatan ion dengan ikatan kovalen? Dari segi elektronnya? Ya, dari segi elektron. Okey, siapa nak cuba? Syafiqah nak cuba? Kalau ikatan ion, dia terbentuk melalui pemindahan elektron. Kalau ikatan kovalen, terbentuk apabila atom bukan logam berkongsi elektron.
Okey. Mm-hmm. Jadi perkataan di situ digunakan istilah pemindahan elektron betul, di mana atom logam menderma elektron dan atom bukan logam menerima elektron. Mm-hmm. Jadi itulah maksud dia pemindahan. Tetapi yang ini ikatan kovalen melibatkan kongsi elektron. Dia berkongsi. Kongsi. Jadi kita lihat dulu. Okey, ikatan kovalen ada tiga jenis, iaitu ikatan kovalen tunggal, ikatan kovalen ganda dua dan ikatan kovalen ganda tiga. Di mana kalau ikatan tunggal, sepasang elektron dikongsi, ikatan ganda dua, dua pasang elektron dikongsi dan ikatan ganda tiga, tiga pasang elektron dikongsi. Maksud berkongsi ialah setiap atom akan menyumbangkan satu elektron dan dia berkongsi. Mm-hmm. Maksudnya dia lebih kurang macam give and take. Setiap atom tu ada menyumbanglah untuk perkongsian tersebut. Jadi kita lihat beberapa contoh. Okey. Mula-mula kita lihat ikatan kovalen tunggal. Contoh yang diberi adalah molekul hidrogen klorida, di mana hidrogen dia ada satu elektron je, jadi susunan elektronnya satu dan klorin 287. Jadi seperti mana yang saya kata tadi, basicnya nombor proton tak perlu dihafal, biasanya akan diberi dalam soalan. Mm-hmm. Jadi murid perlu tahu menulis susunan elektron untuk mengenal pasti jenis ikatannya. Jadi dalam kes ni, klorin mempunyai 7 elektron valence. Mm-hmm. Valence ialah elektron di petala terluar. Adakah ia oktet? Tidak. Oktet maksudnya 8 maksimum. Jadi apa yang dibuat, dia perlukan satu elektron. Hidrogen pula, dia perlukan satu elektron. Jadi, dia berkongsi sepasang elektron di mana dua-dua atom ni bertindih. Mm-hmm. Petala terluarnya bertindih. Jadi, ini sepasang elektronlah yang kita maksudkan. Uh-huh. Jadi, boleh tak berikan contoh lain ikatan kovalen tunggal? Siapa contoh nak cuba? Contoh lain. Contoh lain. Siapa belum cuba? You ni. I. Yes. U-U. H2O. Betul. H2O. Yeah, H2O ya. Okey. Memang pun saya dah ada dan secara kebetulan dia pun menjawab H2O, jadi senang saya nak bincang. Jadi oksigen perlukan, dia valence-nya 6, dia perlukan 2 elektron untuk mencapai susunan elektron oktet, maka ia berkongsi sepasang di sini, sepasang di sini. Jadi di sini adalah satu ikatan tunggal dan di sini adalah satu ikatan tunggal. Jadi saya nak perkenalkan juga, bukan perkenalkan, ulang kaji sedikit tentang struktur Lewis. Gambar rajah yang kita lihat di sini, namanya gambar rajah susunan elektron, di mana ia menunjukkan elektron di setiap petala. Setiap petala ditunjukkan. Tetapi dalam struktur Lewis ni hanya elektron valence ditunjukkan. Contohnya untuk O, oksigen, valence-nya 6. Jadi tanda pangkah merah ni bilangannya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi 6 valence sahaja ditunjukkan. Dan hidrogen berkongsi sepasang elektron dengan oksigen. Mm-hmm. Hidrogen pun berkongsi sepasang elektron dengan oksigen. Jadi itulah struktur Lewis. Kita lihat seterusnya, ikatan kovalen ganda 2. Apa maksud 2 pasang? Contohnya, karbon di sini, dia berkongsi 2 pasang elektron. Dan di sini, 2 pasang elektron. Dan yang pentingnya, setiap atom menyumbangkan elektronnya. Ya. Okey. Untuk mencapai susunan kovalen oktet yang stabil. Mm-hmm. Jadi, boleh tak berikan satu lagi contoh selain karbon dioksida? Apa lagi yang mempunyai ikatan ganda 2? Siapa saya nak bagi nama ke? Okey, Farisha. Okey. Farisha beri contoh molekul dengan ikatan ganda 2. Okey, silakan Farisha. Mungkin mic-nya. Okey, nampaknya Farisha ada masalah teknikal di situ. Tidak mengapa, cikgu. Kita akan tanya lagi apa jawapannya selepas ini. Selepas kita berehat seketika dan anda di rumah jangan ke mana-mana. Kembali dalam Ratu Sukses SPM 2021. Didik TV KPM. 14 hari kuarantin diri. Kuarantin diri bermaksud mengasingkan diri bagi memutuskan rantaian jangkitan kepada orang lain. Siapa yang perlu lakukan kuarantin diri?
individu yang baru pulang dari luar negara, kontak rapat kepada kes positif COVID-19. Sila ambil langkah-langkah berikut. Sentiasa berada di rumah dan pastikan anda boleh dihubungi setiap masa. Hadkan pelawat dan senaraikan semua pelawat yang menziarahi anda. Amalkan adab batuk yang betul. Tutup mulut dan hidung menggunakan tisu apabila batuk atau bersin. Buang tisu yang telah digunakan dalam tong sampah bertutup dan cuci tangan serta-merta. Kerap cuci tangan dengan air dan sabun. Elakkan perkongsian peralatan makanan dan penjagaan diri. Cuci peralatan makanan yang digunakan dengan sabun pencuci sebelum digunakan semula. Disinfeksi permukaan yang kerap disentuh. Buka tingkap untuk pengudaraan rumah yang baik. Jika bergejala, sentiasa pakai penutup mulut dan hidung. Tinggal di bilik berasingan dan jarakkan diri 1 meter daripada orang lain. Dapatkan rawatan dengan segera di fasiliti kesihatan terdekat. Didik TV KPM. Bertemu kembali dalam Road to Success SPM 2021 bersama dengan saya Wani Kiri dan masih lagi bersama dengan Cikgu Adeline Premla dan 6 anak murid dari SMK Dato' Abu Bakar Bangginda Selangor untuk subjek kimia hari ini, topik ikatan kimia. Okey, jadi Cikgu, tadi Cikgu tanyakan soalan contoh selain molekul karbon dioksida, betul? Betul. Okey, kita nak tanya anak murid ni, siapa boleh bagi contoh yang lagi satu contoh berbeza daripada yang diberikan di dalam skrin itu? Mungkin Patricia boleh cuba? Oksigen. Oksigen, tepat jawapannya. Oksigen, okay. Sebab valence 6 memang ikatan ganda 2. Mm-hmm. Jadi kita boleh beralih kepada ikatan kovalen ganda 3, di mana contohnya molekul nitrogen yang mempunyai valence 5, jadi dia perlukan 3 elektron dan setiap atom menyumbangkan 3 elektron, jadi 3 pasang elektron dikongsikan. Kurang. Mm-hmm. Okey, jadi kita boleh beralih kepada soalan contoh. Kita dah ada basic, kita dah ulang kaji. Korang sekarang kita tak? Lihat contoh. Mm-hmm. Okey, soalan yang pertama. Dengar tak? Unsur X, unsur Y dan unsur Z diberikan di dalam jadual. Jadi biarlah kita baca soalan terlebih dahulu. Diberikan susunan elektron bagi unsur X, Y dan Z. Soalan pertama, unsur yang membentuk ikatan ion. Soalan kedua, unsur yang membentuk ikatan kovalen. Jadi maklumat yang diberikan, susunan elektron X 2.4, Y 2.81 dan Z 2.87. Jadi untuk soalan satu, ikatan ion, siapa boleh jawab? Okey, siapa nak cuba jawab yang pertama ini? Okey, Umu, silakan. Unsur yang membentuk ikatan ion ialah Y dan Z. Okey. Cuba kita lihat jawapan. Oh, okay, Y dan betul. Z. Okey, untuk ikatan kovalen? Murid lain pula. Okey, Syafiqah. Siapa belum jawab? Syafiqah. Okey, apa jawapan nombor dua ni, Syafiqah? Jawapan dia X dan Z. Okey, betul. X dan Z. Sebab kita ulang kaji sikit, kalau ikatan ion ialah antara logam dan bukan logam. Manakala ikatan kovalen adalah ikatan antara bukan logam dan bukan logam. Jadi untuk tu kita perlu kaji jadual berkala, di mana atom-atom yang mempunyai valence 1, 2 dan 3 biasanya adalah logam. Dan ia boleh dijumpai kalau valence 1 kumpulan 1, valence 2 kumpulan 2 dan valence 3 adalah kumpulan 13. Okey. Dan untuk yang bukan logam, valence 4, 5, 6, 7, 8. Tetapi unsur kumpulan 18 tidak bertindak balas secara kimia. Ia dikatakan lengai kerana semuanya mempunyai petala penuh berisi elektron. Okay. Jadi helium sudah mencapai susunan elektron duplet
dan yang lainnya susunan oktet. Baiklah, kita beralih kepada soalan yang seterusnya, soalan dua. Unsur J terletak pada kumpulan 16, manakala unsur Z terletak pada kumpulan 2. Nyatakan formula kimia bagi sebatian yang terbentuk antara J dan Z apabila bertindak balas secara kimia. Jadi pilihan jawapan diberi Z2J, B, ZJ, C, JZ dan D, ZJ2. Okey. Wani nak tanya Afrina. Apa jawapan dia, Afrina? Jawapan dia B, cikgu. B. Betul, Muktamad? ZJ. Betul ke? Cuba kita lihat. Memang betul. Okay, ZJ. Okey. Penjelasannya, unsur J adalah kumpulan 16, maksudnya valence 6, menerima 2 elektron. Jadi, charge 2 negatif. Manakala Z kumpulan 2, valence-nya 2, menerima 2 elektron dan masing-masing mempunyai charge 2 negatif, 2 positif. Jadi nisbah 1 kepada 1 dapat memberikan charge sifar. Tetapi saya nak tanya, kenapa bukan C? Sebab C pun menunjukkan nisbah 1 kepada 1. Ya. Kenapa bukan Yumi? C? Kenapa bukan C? Sebab biasanya kita tulis ion positif dulu baru negatif. Betul. Biasanya ion positif itu adalah peraturannya. Ion positif ditulis terlebih dahulu. Sebelah kiri dan diikuti oleh ion negatif. Ya, betul. Jadi kita beralih kepada soalan tiga. Okey, rajah menunjukkan beberapa unsur pada jadual berkala unsur. Iaitu J, P, Q, W, V dan Z. Ia bukan nama sebenar unsur. Pasangan unsur yang manakah boleh membentuk sebatian ion? Jadi murid kena kaji dulu jadual berkala ni, kedudukan dia dan jawab. Di sini saya tak sediakan ABCD, maksudnya murid boleh pilih lebih dari satu pilihan. Okey, okay. Siapa nak cuba jawab soalan tiga? Okey, mungkin kita boleh tanya Umu. Umu cuba, Umu. Ya, saya. Jawapan dia 1 dengan 4. 1 dengan 4. JQ, kita semak jawapan dulu. Okey, betul. Okey. Okey, mengapa J dengan Q? J kumpulan 13, maksudnya valence 3, ion positif terbentuk positif 3 dan Q adalah bukan logam, iaitu valence 6. Okey, dan ZQ pun sama. Z adalah logam. Ya. Dan Q bukan logam. Okey. Jadi boleh tak, ada tak pasangan lain yang mungkin tak tersenarai di sini? Nak tambah apa-apa tak? Okey, Syafiqah ada. Nak cuba. Jawapan dia V dengan Q. V dengan Q. Baiklah, V logam dan Q bukan logam. Balance 2 membentuk charge 2 positif dan Q 2 negatif. Ya. Yeah. Okey, betul. Okey, bagus semua. Boleh jawab, faham mereka sebenarnya. Sebenarnya asasnya sangat senang. Yeah. Dia kena faham penceritaannya, proses, flow dia. Betul. Okey, seterusnya cikgu, soalan 4. Yang manakah di antara berikut adalah gambar rajah susunan elektron bagi natrium klorida? Biasanya soalan akan memberikan maklumat ni, jadi kita tak perlu hafal. Natrium 11 dan klorin 17. Jadi A, B, C. Tiga gambar rajah diberikan yang mana mewakili natrium klorida. Okey, siapa nak cuba? Ini tadi awal-awal apa slide ni dah tunjukkan cikgu. Yeah. Kalau mereka ingat, okey, mereka hebatlah cikgu. Yeah. Okey, siapa nak jawab soalan yang ini? Patricia, okey, silakan. Jawapan dia C. C. Betul ke? Cuba kita lihat jawapan. Betul, betul. C. Okey, kalau kita lihat jawapan A, A menunjukkan sepasang elektron, dua pasang elektron dikongsi. Sepasang elektron, maaf ya, sepasang elektron dikongsi. Jadi ini merupakan logam dan bukan logam. Macam mana kita tahu daripada susunan elektron. Jadi ia tidak boleh berkongsi, dia akan membentuk ion. Tapi kenapa bukan B? Sebab natrium ditunjukkan charge negatif. Dia sepatutnya charge positif.
Jadi ini adalah yang paling tepat. Bezanya cas di situ. Yeah. Pernah tak ada pelajar cikgu yang careless mistake tersalah? Ya, yeah, kadang-kadang murid bila dia membuat exam, dia dalam keadaan yang stres. Kadang-kadang dia terlepas pandang. Dia nampak B, dia terus jawab. Dia tak tengok C. Yeah. Dia excited bila tengok susunan elektronnya betul. Ya, yeah, kadang-kadang negatif pun dia nampak positif. Dah bertukar salah yeah, betul. Cikgu. Okey, jom kita teruskan. Soalan seterusnya, cikgu. Ada soalan lagi? Ya. Yeah. Okey, mari kita. Okay. Soalan 5. Pilih pernyataan yang tidak benar mengenai satu molekul karbon dioksida. Nombor proton, karbon ialah 6, oksigen 8. A. Atom karbon mempunyai valence 4. B. Susunan elektron oktet yang stabil dicapai dalam pembentukan molekul. C. Atom oksigen menerima 2 elektron semasa pembentukan ikatan kimia. D. Ikatan kovalen ganda 2 terbentuk melalui perkongsian elektron antara atom 1 karbon, 1 atom karbon dan 2 atom oksigen. Jadi, jawapan? Siapa nak bagi pernyataan yang tidak benar? Okey, Farisha nak cuba. Silakan Farisha. Jawapan dia C. C. Okey, jawapan betul. Memang C sebab murid kena berhati-hati bila menjawab soalan macam ni. Bila dia tidak benar, kadang-kadang murid automatically kita akan pilih yang benar. Sebab bila dia baca yang pertama benar, dia terus jawab A. Tak boleh. Yeah. Dia kena highlight. Gunakan pensel yang ada atau pen. Gariskan. Tidak benar. Lepas tu cek satu persatu. A. A, valence-nya 4. Kalau kita lihat, susunan elektron karbon ialah 2, 4. Jadi betul. Yang kedua, susunan elektron oktet yang stabil dicapai, betul. Itulah prinsip asas yang kita belajar. Dan untuk D, ikatan kovalen ganda 2 terbentuk melalui perkongsian elektron. Satu atom karbon, satu atom, dua atom oksigen. Jadi C salah sebab menderma elektron. Oksigen di sini berkongsi sebab calon kena tahu karbon dioksida tu kovalen. Okey, jadi jawapan C kalau betul jawapannya sepatutnya menjadi ia berkongsi. Berkongsi. Aha. Okey. Bagus Farisha. Akhirnya Farisha dapat juga menjawab soalan hari ini setelah dia mempunyai masalah teknikal, namun dia bangkit menjawab soalan dengan betul. Okey, cikgu, mari kita teruskan. Jadi kita boleh beralih kepada pembentukan ikatan hidrogen pula. Okey. Ikatan hidrogen. Okey, ikatan hidrogen adalah sebenarnya daya tarikan antara atom hidrogen, ni syarat pertama atom hidrogen dan yang berikatan dengan atom tinggi keelektronegatifan. Yang atom tinggi keelektronegatifan contohnya oksigen, fluorin, nitrogen. Jadi sebenarnya di sini saya tunjukkan satu contoh molekul air iaitu H2O. Di sini ada satu molekul lain H2O. Jadi ikatan hidrogen ni adalah antara dua molekul. Okey, dalam molekul ni adalah ikatan kovalen yang kita belajar tadi sebab di sini ada perkongsian elektron kan. Betul. Jadi kita kena ingat bahawa ikatan hidrogen adalah antara molekul dan ada syarat. Atom hidrogen yang berikatan dia kena berikat dengan yang tinggi keelektronegatifan dan ikatannya adalah antara atom hidrogen dengan yang tinggi keelektronegatifan. Dua syarat di situ. Okey. Jadi sebenarnya ikatan hidrogen ni menyebabkan beberapa fenomena dalam keadaan kehidupan harian kita. Contohnya, boleh tak sesiapa beri contoh? Sebelum saya berikan contoh, why not boleh. Ask? Boleh. Kan? Cikgu, jom kita tanya. Kita tanya Yumi. Bila kita basahkan rambut kita. Bila basahkan rambut? So, jadi apa? Atom hidrogen dekat bila basahkan you melekat. You nampak apa? Rambut tu melekat. Melekat. Okey. Jadi betul ya. Sebenarnya kalau rambut itu adalah kehidupan harian kita, kalau rambut kita kering dan kembang, bila dibasahkan apa yang jadi? Rambut tu macam melekat kan? Betul. Kerana itu adalah molekul hidrogen, molekul air kan? Yeah. So di situ ada ikatan hidrogen yang menyebabkan dia melekat. Okey, bagus Yumi. Selain dari itu ada contoh lain tak?
Siapa nak cuba? Mungkin kegunaan. Sebenarnya dia adalah satu kegunaan apabila kita buat aktiviti harian. Okey, Patricia. Apa yang Patricia nampak? Contoh lain. Contohnya waktu apa nama kita nak, kita kan baca surat khabar macam, macam plastik dekat pasar raya kan macam melekat kan? Macam kita basahkan tangan. Dia buat contoh sekali tu. Dengan contoh action. Okey, betul ya. Apabila plastik melekat, apabila jari dilembapkan, plastik tu dapat di asingkan. Ataupun menyelak kertas yang melekat. Ya, okey. Pastikan sedikit saja ya. Jangan bawa banyak, nanti basah kertas. Basah. Okey, bagus. Bagus, Patricia. Okey, saya teruskan. Sekarang kita pergi kepada pembentukan ikatan datif. Okey. Apa itu ikatan datif? Ia adalah sebenarnya sejenis ikatan kovalen. Kita kata ia adalah ikatan sejenis ikatan kovalen. Tapi kenapa tak kait dengan kovalen tadi? Apa bezanya? Mesti ada perbezaan. Sebab tu namanya pun lain. Lain. Jadi marilah kita lihat. Okey. Kalau dalam ikatan kovalen tadi, setiap atom menyumbangkan elektron untuk dikongsi. Tapi dalam ikatan datif, pasangan elektron yang dikongsi adalah daripada satu atom sahaja. Maksudnya bukan setiap atom kongsi. Okey, dua daripada, kalau dua, dua daripada atom yang sama. Jadi contoh di sini, saya gunakan struktur Lewis yang kita dah ulang kaji tadi. Jadi ini adalah sebenarnya struktur Lewis, molekul air. Kalau kita lihat, dia mempunyai satu dua elektron, dua pasang elektron yang tidak terlibat dalam ikatan kovalen. Jadi apa yang berlaku? Ion hidrogen ni berkongsi dua elektron dengan molekul air, di mana kedua-dua elektron datangnya daripada oksigen. Hidrogen tidak menyumbangkan. Dan oleh kerana ia adalah H positif, maka dia mempunyai cas positif. Ini adalah pembentukan ion hydroxonium H3O positif yang terlibat dengan bab asid. Jadi ini adalah pengetahuan asas yang berkait dengan bab asid. Okey, cikgu. Jadi inilah ada perbezaan dengan ikatan kovalen yang awal tadi. Jadi sebelum kita melanjutkan pembelajaran kita hari ini, apa kata kita berehat seketika dan jangan ke mana-mana, kembali selepas ini dalam Road to Success SPM 2021. Didik TV KPM. Beberapa negara di seluruh dunia seperti China, United Kingdom, Jerman, Amerika Syarikat dan Kanada sedang membangunkan vaksin untuk mencegah virus COVID-19. Vaksinasi adalah langkah pencegahan yang paling berkesan untuk mencegah penyakit berjangkit seperti COVID-19. Vaksinasi merupakan suatu bentuk rawatan yang membolehkan tubuh badan melawan jangkitan. Ia dilakukan dengan bantuan sistem imun tubuh yang terdiri daripada rangkaian sel, tisu dan organ yang bekerjasama untuk melindungi tubuh daripada kuman yang berbahaya. Apabila kuman ini masuk ke dalam badan anda, ia akan menyerang jangkitan yang membuatkan anda sakit. Sistem imun badan anda bertindak seperti pasukan tentera yang sentiasa melakukan rondaan di dalam badan. Apabila kuman masuk ke dalam badan, ia akan memberikan amaran seperti penggera dan sel-sel imun yang bertindak sebagai tentera akan diaktifkan untuk melawan dan membasmi kuman berbahaya tersebut. Kemudian, sistem imun anda akan menyimpan memori mengenai kuman tersebut supaya dapat bertindak balas dengan segera untuk jangkitan yang sama pada masa hadapan. Tindakan perlindungan ini digelar immunity, di mana dalam beberapa kes tertentu, ia dapat bertahan selama seumur hidup. Oleh itu, vaksinasi adalah sangat penting untuk memberikan perlindungan kepada semua individu yang tinggal di dalam komuniti. Adalah penting untuk Malaysia bekerjasama dengan negara-negara yang sedang membangunkan vaksin COVID-19 bagi menjamin kesihatan dan kesejahteraan warga Malaysia untuk jangka masa panjang. Pada masa yang sama, terus membudayakan norma baru dalam kehidupan seharian. Pesanan komuniti ini dibawakan oleh MOSTI dan ASM. Didik TV KPM. Bertemu kembali dalam Road to Success SPM 2021 bersama dengan saya, Waini Kerry, dan kita masih lagi bersama dengan Cikgu Azlin Premla dan enam anak murid dari SMK Dato Abu Bakar Baginda Selangor untuk subjek kimia, topik ikatan kimia hari ini. Jadi cikgu, kita nak teruskan pembelajaran kita dan kita ada lagi beberapa soalan nak ditanyakan kepada anak murid cikgu hari ini. Jadi jom kita teruskan dengan pembelajaran kita.
Okey, sebelum kita beralih kepada soalan, kita lihat pembentukan ikatan logam. Ini adalah yang terakhir sekali okey, dalam bab ikatan kimia. Jadi ikatan logam adalah sebenarnya daya tarikan di antara ion logam bercas positif dan dengan lautan elektron. Maksudnya, elektron valence-nya dinyah setempatkan. Istilah penyah setempatan maksudnya elektronnya bergerak bebas antara ion-ion positif logam. Jadi ini adalah sejenis daya elektrostatiklah yang menyebabkan memberikan sifat-sifat tertentu kepada logam. Okey. Contohnya kekonduksian elektrik. Jadi sekarang kita beralih kepada soalan contoh berdasarkan semua yang kita telah pelajari. Jadi soalan 6. Pilih pernyataan yang benar mengenai ikatan hidrogen. Ikatan hidrogen adalah sejenis ikatan kovalen. B. Daya tarikan antara ion hidrogen dan ion klorida. C. Daya tarikan antara atom hidrogen dan atom yang tinggi keelektronegatifan seperti fluorin daripada molekul lain. D. Melibatkan pendermaan elektron oleh atom hidrogen untuk membentuk ion hidrogen dalam asid. Okay, siapa nak cuba jawab ni? Siapa nak cuba soalan 6? Syafiqah, silakan. Jawapan dia C. C. Mari kita lihat apa jawapannya. Okey, tepat jawapannya sebab ayatnya memang lengkap ya. Jadi kalau kita lihat kenapa bukan A, sebab dia kata ia adalah sejenis ikatan kovalen. Kalau datif sejenis ikatan kovalen bukan hidrogen ya. Dan B dikata ion hidrogen dan ion hidrogen dalam asid. Okey. C jawapannya dan D melibatkan pendermaan elektron. Jadi di sini ikatan hidrogen ni antara molekul kan? Ya. Yeah. Itulah kesilapannya. Okey, bagus Syafiqah. Seterusnya, soalan 7. Labelkan jenis ikatan bagi setiap fenomena berikut. A. Logam adalah konduktor elektrik yang baik. Jadi di sini calon kena jawablah apa ikatannya ya bagi setiap satu. B. Rambut yang di okey, kita lihat satu persatu. A. Logam adalah konduktor elektrik yang baik. Ikatan apa yang menyebabkannya? Okey, Farisha cuba. Untuk A. Ikatan logam. Ikatan logam. Okey, betul. Penyah setempatan elektron. B. Rambut yang dibasahkan dengan air melekat sesama sendiri. Ha, ini tadi kita dah bincangkan. Batrisha. Cuba jawab Batrisha. Ikatan hidrogen. Tepat, okay, ikatan betul. Hidrogen. C. Etanol, C2H5OH, larut dalam air walaupun ia adalah sebatian kovalen. Okey, kita tanya Yumni. Ikatan hidrogen. Ikatan? Hidrogen. Hidrogen. Okey, sebab kalau sebatian kovalen, dia sepatutnya larut dalam pelarut organik dan tidak larut dalam air. Tapi ini sifat istimewanya. D. Molekul amonia NH3 membentuk ion amonium yang berformula NH4 positif. Okey, apa jawapannya Umu? Ikatan datif. Ikatan datif. Okey, disebabkan nitrogen mempunyai pasangan elektron yang disumbangkan kepada ion hidrogen macam yang kita bincang tadi ya. Okey. Bagus, semua dapat jawab dengan betul. Okey, okay. Seterusnya. Soalan 8, pernyataan yang manakah antara berikut menerangkan ikatan logam paling tepat? A. Elektron valence atom-atom logam dikongsi antara satu sama lain menyebabkan nyah setempatan elektron. B. Daya tarikan antara ion positif dan ion negatif. C. Daya van der Waals yang lemah antara atom-atom logam. Dan D. Daya elektrostatik yang kuat antara ion positif logam dan lautan elektron. Siapa nak cuba soalan 8? Kita tanya Syafiqah. Jawapan dia D. D. Okey, betul. Okey, tepat ya. Sebab A bukan jawapan sebab dia kata elektron valence dikongsi. Ikatan logam tidak melibatkan perkongsian elektron ya. B, ion positif dan ion negatif. Memang tak ada wujudnya ion negatif. Dan C, daya van der Waals yang lemah antara atom logam tidak tepat.
Okay. Dia Van der Waals untuk antara molekul covalent. Okey. Jawapannya adalah D. Seterusnya, nyatakan sifat-sifat fizik sebatian yang terbentuk antara unsur J dan Q berbanding dengan sebatian yang terbentuk antara unsur Q dan M. Diberi nombor proton, J sama 6, Q sama 17, M sama 12. Jadi A, jenis sebatian untuk J dan Q dan Q dan M. Di sini markahnya adalah 6 markah. Jadi calon sepatutnya kena alert tentang peruntukan markahnya. Ini adalah contoh item response terhad di mana dia boleh menjawab pada kertas kajang dan bukan straightforward. Dia kena jawab untuk memenuhi 6 markah ini. Baik. Jadi bermaksud di situ 6 markah untuk berapa soalan tu cikgu? Maksudnya dia kena nyatakan sifat-sifat fizik sebatian. Aha. Jadi sepatutnya murid merancang sendiri, tapi di sini saya membimbing sikit, okay, step by step, di mana langkah pertama, apakah jenis sebatian JQ dan QM? Siapa nak jawab? Okey, mari kita cuba. Siapa nak cuba? Kita tanya Afrina. JQ? Okey. Tak mengapa Afrina, kita tanya Umu dulu supaya Afrina dapat jawab sekejap lagi. Umu, sila jawab Umu. J dengan Q sebatian covalent. Q dengan M? Ion, sebatian ion. Okey, betul. Okay. So, kita beralih kepada daripada pengenal pastian apa jenis sebatian, barulah kita boleh menjawab sifat fizik. Jadi di sini dia dah dapat 2 markah. Dua markah. Okey, baik. Okey, di sini saya membimbing sedikit cara menjawab untuk perbandingan sifat fizik. Okey, di sini saya telah senaraikan 4 sifat fizik. Jadi untuk yang pertama, dari segi takat lebur dan takat didih, sebatian ion dan sebatian covalent. Siapa boleh jawab? Okey, siapa nak cuba untuk soalan 10? Perbandingan. Okey, Batisha, cuba Batisha. Untuk takat lebur dengan takat lebur atau takat didih, dia punya sebatian ion sangat tinggi. Lepas tu untuk sebatian covalent dia rendah. Okey, tepat jawapannya ya. Untuk sebatian ion sangat tinggi sebab tarikan antara ion yang berlawanan cas, ya, daya elektrostatik yang kuat. Manakala sebatian covalent rendah. Jadi yang di sini kalau sepasang baru dapat markah. Barulah dikatakan sebagai perbandingan. Ya. Oops, sorry. Tertekan pula. Keterlarutan dalam air untuk sebatian covalent. Okay. Yumi? Ya, cikgu dah bagi jawapan dah tu untuk ion. Apa covalentnya? Untuk sebatian covalent dia tak larut. Tidak larut. Tidak larut dalam air. Okey, okay, Yumi, tolong jawab untuk ni sekali. Keterlarutan dalam pelarut organik pula. Kalau sebatian ion tidak larut. Sebatian ion tidak larut. Sebatian covalent? Covalentnya? Larut. Okey. Okey, tepat jawapannya. Dan seterusnya, untuk kekonduksian elektrik. Okey, bawah sekali kita tanya Afrina. Kalau ion, kekonduksi dia hanya di dalam aqueous ataupun leburan. Kalau covalent pula, dia tidak konduksi dalam semua keadaan. Okey. Tepat jawapannya. Betul. Jadi di sini calon kena ingat, mengkonduksi elektrik, kalau full stop tak boleh. Dia mesti nyatakan dalam keadaan aqueous atau leburan. Leburan. Wajib. Sebab dia bersyarat. Ya. Dan untuk yang ni tidak mengkonduksi dalam sebarang keadaan. Okey, di sini saya ingin highlight kesilapan murid ya kadang-kadang. Sebenarnya jawapan item response terhad tu boleh dijawab dalam bentuk jadual. Yeah. Boleh diterima. Tetapi kalau calon menjawab dalam bentuk ayat, dia kena pastikan semua poinnya ada. Contohnya, sebatian ion larut dalam air manakala sebatian covalent larut dalam pelarut organik. Kalau kita lihat, calon telah menjawab ion larut dalam air, betul. Sebatian covalent larut dalam pelarut organik pun betul. Tetapi markahnya tidak ada. Kenapa? Cuba kita masukkan dalam jadual perbandingan tadi.
Jadi apabila kita masukkan, poin yang pertama adalah sebatian ion larut. Manakala sebatian kovalen larut dalam pelarut organik. Dia tidak mempunyai perbandingan. Apabila tiada perbandingan, tiada rekah. Itulah kesilapan yang kerap dilakukan oleh murid. Ya, kesilapan yang amat orang kata sebenarnya kalau kita pandang ambil berat tentang itu, kita boleh dapat markah yang banyak. Ya. Dan kalau kita nampak di sini, kesilapan ini sering dilakukan lah ya, cikgu. Ya, sebab murid dia rasa macam dia dah jawab betul. Kenapa tak ada markah? Okey, jadi itulah dia cikgu nak pesan, kena jawab penuh. Jangan terlalu confident untuk jawab soalan kerana kita kena baca betul-betul untuk dapatkan peruntukan markah yang penuh. Jadi cikgu, nampaknya kita dah sampai ke penghujung rancangan untuk hari ini. Wani nak ucapkan terima kasih banyak kepada cikgu Adeline Premla dan juga 6 murid SMK Dato' Abu Bakar Baginda Selangor. Dan Wani doakan agar anda semua berjaya memperoleh markah yang cemerlang dan Wani harap anda oleh pelbagai ilmu dan input yang diberikan oleh Cikgu Adeline hari ini. Terima kasih sekali lagi Cikgu sudi bersama dengan kami di studio. Dan terima kasih kepada semua yang menonton Road to Success. Kita jumpa lagi pada episod akan datang hanya dalam Road to Success SPM 2021. Dari saya, Wani Carey. Bye-bye. Didik TV KPM. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pandemik COVID-19 yang melanda seluruh dunia telah mengubah cara hidup kita. Ia juga telah memberi kesan kepada cara pembelajaran di seluruh dunia. Ini tidak ketinggalan kepada pelajar-pelajar SPM dan STPM 2021. Harapan kami supaya anak kami dapat mengadaptasi dengan perubahan yang agak mencabar ini. Harapan kami supaya beliau boleh mendapat keputusan yang cemerlang untuk peperiksaan SPM yang akan datang. Para pelajar SPM 2021, anda adalah insan yang hebat. Selamat maju jaya para pelajar SPM 2021. Hai, Assalamualaikum. Saya Saiful, bapa kepada Afrina Batrisha. Dan saya Ros, ibu kepada Afrina Batrisha dari kelas 5A SMK Dato' Abu Bakar Baginda. And we know that during this MCO period, everyone having a difficulties to obtain a successful PNP between the teachers and the students. But in SMK Dato' Abu Bakar Baginda, I can see the efforts on the efforts of the teachers and the educators to at least give a very best, their very best to the students so that the students can cope well in their studies. So I hope all of these efforts will bring the successful outcome and positive outcome in the SPM results, especially in chemical subjects, especially to my daughter Afrina. And I hope that the teacher will satisfy with all the results that will come out in SPM 2021. Thank you.